apresiasi atas program daripada DPRD Provinsi Bali yang sudah berkenan hadir di Bali ini. Kita jadikan momentum ini untuk diskusi selama dalam rangka kita menyikapi kesiapan kita baru secara parsial kembali pada umumnya untuk menghadapi COVID-19. Dari hasil pembicaraan, kelihatannya antara Badung dengan DPRD Provinsi ada kesamaan. Jadi, terutama bagaimana kita menyikapi kesiapan fiskal kita dalam rangka mengatasi dengan COVID di Bali, di Bali pada khususnya. Dan mudah-mudahan hasil dari pertemuan tadi juga akan menjadikan satu bahan buat referensi buat DPRD Provinsi Bali untuk dibicarakan di tingkat provinsi. Sehingga itu akan menjadi satu hasil kajian yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penanganan COVID, termasuk subsidi fiskal yang kita lakukan di Bali. Kalau kami di Badung ini kan sudah jelas Pak Bupati, Wali Pak Bupati sudah mengambil tujuh kebijakan. Salah satunya memberikan insentif, memberikan bantuan BPJS kepada masyarakat kita yang di rumah kami, PHK yang sudah tidak ditanggung. Memberikan BPJS kepada masyarakat yang kemarin membayar secara mandiri, kan, termasuk menggratiskan PDAM dengan segala berbasis PLN tadi itu. Dan termasuk juga kita memberikan menyiapkan rumah singgah kepada warga kita, pekerja migran Indonesia yang ada yang dari Badung, yang datang dari luar, itu tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini sudah kita lakukan, dan menyiapkan masker juga, termasuk menyiapkan APD. Itu semua kita bagian daripada kesiapan kita kepada Badung dalam rangka menghadapi COVID. Dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini kita akan bisa eksekusi, karena bagaimanapun dalam eksekusi kita ada dibatasi oleh sebuah regulasi, juga tidak bisa langsung semuanya. Itu berbasis proporsional, itu berbasis warga miskin, yang terdampak. Tidak bisa seluruh semua warga kita, kecuali kita sudah menerapkan PSBB.